Assalamualaikum semua. Macam dijanjikan, saya cuba buatlah video untuk buka silver yang baru beli tadi. Silver biasa je, silver GCP ataupun Goldcrest Pavilion syarikat Bumi Putra 2011, tapi dah terkubur. So, kita buka lah. Saya sebenarnya dengan GCP ni dah kenal dari 2011. Time tu apa, ada seminar kat Alustar, ngasah dia Tuan Samsul, kita panggil Tuan Samsul time tu. Dia buat seminar kat Alustar. Lepas tu saya ingat speaker dia waktu tu Al-Faiz Gold Trip. Time tu memang baru nak celik emas, baru nak dahaga ilmu. Waktu tu seminar kena bayar yuran. Yuran dia 1000, tapi tak dapat apa-apa. Untuk ahli je, support keahlian. Lepas tu adalah dapat marketing tool, file-file apa semua. So ok, ni silver dia. Saya dah cuba cari silver ni daripada tahun 2016, walaupun dah join dari 2011, tapi apa, tak terbuka hati nak kumpul silver. Memang kumpul emas je time tu. Ni tahun 2020, selepas lebih kurang 9 tahun lah, 9 tahun baru nak beli silver. So cari balik, disebabkan company pun dah tak ada, so nak dapatkan stok ni memang susah. So ni berjaya dapatkan daripada Kak Fahana, duduk dari Pahang. Dia jual kat saya satu. Nombor siri 510. So macam biasa, saya tukar dia punya ni dulu, dia punya housing dia. Bagi perumahan yang baru. Okay, cuy. So settle satu. Saya sejak pada start kumpul tu memang cari. Tapi ada berjaya jugalah dapatkan beberapa keping lagi untuk GCP ni. 100. Terjatuh. Mana je? So saya berjaya dapatkan 4 keping GCP sepanjang pencarian saya lah dalam masa 2 bulan yang lepas. Tanya sini sana, PM sini sana, ada yang ada, ada yang tak ada, ada yang ada tak nak jual, ada yang ada jual mahal. So ni je yang saya boleh dapat. Yang sudi nak jual kat saya, terima kasih ya. Kak Wan jual kat saya banyak. Kak Fahana. So alang-alang dah buat video ni, saya nak share sikit lah waktu 2011 GCP tu. Nah, ni dia. Siapa geng GCP mesti ingat punya. Bayar 1000 dapat satu file, dapat name card dan dapat vest.
So dapat dalam dia ada katalog. Ha, ni pengasas dia. Ha, ni pengasas Tuan Samsul. Apa khabar dia sekarang pun saya tak tahu. So GCP 2011 kita tengok. Goldcraft Pavilion ditubuhkan 2009. Waktu ni tak ada silver lagi, semua emas, barang kemas dan gold bar. Sorry ya, buka nostalgia balik untuk geng-geng GCP. Tak ada tak air condition. Ni katalog. Katalog dulu duk usung lah. Masuk zaman belajar dulu duk usung lah katalog ni. Explain kat adik-beradik, kawan-kawan, suruh simpan emas. Tapi biasalah, emas mahal, sentiasa mahal, sepanjang zaman mahal. Tak kira dia harga 100 ke, 150 ke, 200 ke, 250 ke, 300. Pada masa tu semua mahal, tak kira harga. Tak tahu emas bila murah. So banyak design. Tapi saya student waktu tu memang tak mampu lah. Memang semua item 1 gram je lah, 1 gram. Lepas tu yang 10 gram tu, kalau ada yang student berada sikit, dia akan belilah 10 gram kat saya. Yang lain selebihnya memang 1 gram saja. So kat sini saya ada simpan semua receipt lah, daripada 2011 sampai yang latest sekali. Saya tak tahu bila, sebab latest semuanya semua beli, memang tak ada receipt. So ni bila 2012, segram 199. Ni waktu meniaga dekat universiti 2012, 220. Okey, mahal-mahal lah. RM2012 juga RM202. Ini RM220 kan? RM220. Mungkin harga customer. Ini saya RM202. So kat situ lah dapat income waktu jadi student. So sama 2012 RM200. Waktu ni zaman memang zaman mahal. 2011, 2012, lepas tu baru start menurun. 2013, 2014, 2015 dah start turun lah harga emas. Ha, tengok, dah turun 195. 2013 157. 109, 162. 2014, oh ni barang kemas. Okey, apa? Tengok yang lain pula. 2015. 2015 160. 2015 161. Ni kedamaian Assalam ni, saya join jadi agent untuk kali kedua selepas GCP. Saya join dengan Kedas Emas Assalam. Syarat dia waktu tu kena ada RM10,000. Waktu tu student dapat duit beasiswa, saya pakai duit beasiswa tu jadi agent. So receipt waktu tu ni, kena jadi agent kena beli one shot RM10,000 waktu tu. Lepas tu dapat lah dia punya kelebihan-kelebihan dia. 68 gram. Waktu tu RM10,000 dapat 68 gram pada harga RM154 segram. Memang beza banyak lah. Kalau daripada tarikh video ni buat, harga sekarang dah 260.
Bayangkanlah berapa untung kalau saya masih ada lagi lah emas ni semua. 154. Sekarang 220, 260. Ha, boleh kira sendirilah berapa banyak persen yang naik daripada 2014 dalam masa 6 tahun ni. So kedai emas Asalam ni, dia punya BC, dia punya gold bar dia nama BC Gold, BC Amanah. So ni waktu zaman-zaman ETA, ETA. Tengok harga dia RM916, RM112 je. Kalau 999 gold bar, RM127. Hari ni RM260. Memang padu lah. RM127 je, RM113. RM2018 berapa ni? Segram RM157. Hari ni segram RM916, RM240 lebih kurang. Best emas ni. Oh, lagi satu, banyak yang customer-customer saya ni yang beli waktu ni, sekarang ni dah mula PM balik cakap terkejut dengan harga emas sekarang, terkejut dengan simpanan dia orang. Ada yang cakap terima kasih. Tapi kita pun cari makan je waktu tu, cari duit poket je. Okay lah, saya rasa tu je nak share. Average memang siapa yang dah mula dah nampak hasil je lah. Yang tak mula tu kena mula cepat-cepat. Okay, saya rasa tu je lah video saya buat. Tak ada preparation apa pun, cuma ada benda-benda ni dekat dengan meja, so terus buat je. Okay, terima kasih sudi tengok video saya. Jangan lupa subscribe, support. Lepas ni ada lagi lah, insyaAllah, nak cakap pasal emas ke apa ke, insyaAllah lah, kalau saya ada idea. Okay, terima kasih.